Hey guys, it is me, Fikri Zero. Yeah. Alright, di video kali ini gue bakal mainkan Free Fire lagi. Dan di video kali ini gue bakal main random match. Ini duo ya, jadi gue sendiri dan gue start di auto matchin. Jadi temennya itu nantinya bakal random. Jadi di sini gue sebut dengan random match rank ya. Kayak ya kalau kalian lihat mungkin kalau bisa dibilang juga mirip youtuber-youtuber lain ya, sering juga ya random match rank seperti ini. Dan gue juga pengen coba ini, gue belum pernah coba sekali-kalipun ya guys. Di sini kita pencet duo dan di sini kita pencet ranked dan di sini kita langsung start aja di sini. Oke, kita tunggu matchnya. Dan oke guys, di sini kita udah masuk ke dalam gameplaynya dan ya di sini kita berteman atau berdua bersama Raja Klepto 33 ya. Gue ini gak bisa voice chat di sini karena alat record gue nggak dukung untuk voice sambil ngomong kayak gini, jadi gue cuma bisa main bareng sama dia aja. Dan ini beneran dia belum berteman sama gue. Nanti kalian bisa lihat di akhir match itu nanti akan ada tanda tambah plus karena ya gue belum pernah berteman bersama dia. Ini beneran random match ya guys. Kalian tadi bisa lihat mungkin di lobby gue langsung start tanpa undang-undang temen kita dulu. Dan di sini gue langsung aja mas. Waduh, banyak banget musuhnya, gila nggak tuh. 1 2 3 4 5 6, ada 6 musuhnya guys. Oke, 1 2 4 ya, ada 4 di sini, semakin berkurang. Dan ya mesti terdeteksi 4, dan di belakang kita ada 3, di pinggir kita ada 3, dan di belakang kita Raja Klepto ada 1 2 2 2. Oke, di sini kita di sini udah mendapatkan senjata terlebih dahulu ya. Dan oke, di sini kita langsung mendapatkan tas di sini. Di sini kayaknya gue mendengar suara musuh guys. Oke, dimanakah musuhnya? Nah, dimanakah musuhnya guys? Oh, di sana musuhnya guys. Itu ada musuh di sana woi. Oke, slow. Itu musuhnya di sana, tembak, mati kau. Oke, good, nice. Ke sini Raja Klepto. Bentar, gue ke sana, tunggu. Gue kesana, slow. Aw, jangan mati dulu. Aduh, parah dah. Ah, mainnya hancur banget ya guys. Ah, pakai mati segala. Coba. Ah, mati kan ya. Ini teman kita kurang pro kayaknya ya. Oke, kita lanjut aja ke match keduanya guys, karena ya gue udah pernah bilang di sebelumnya bahwa kalau match di Free Fire itu kalau di record itu enggak apa ya, gak sesuai ekspektasi lah, jadi nggak bisa dibayangkan hanya dengan ya bayangan kalian. Jadi di sini gue juga harus mulai match kedua untuk kedua kalinya, dan tadi ya gue mati secara mungkin kurang jelas ya. Dan di sini kita akan langsung random match lagi ya kan. Di sini kita akan lanjut random match lagi, kita akan langsung cari-cari musuh di sini, cari-cari teman maksudnya. Oke, let's go. Dan oke, di sini kita udah masuk ke dalam match keduanya guys. Dan ya di video kali ini ya, di match kali ini kita ya baru kita kemana teman kita guys. Aduh, ini keren, random match duo rank, tapi teman kita itu AFK guys. Aduh, parah banget dah ini. Gue tadi beneran udah start di duo ya, kalian udah lihat pasti, kalian skip atau kalian coba ke belakangin lagi videonya. Tadi gue udah start di duo, tapi kenapa ini tadi teman gue namanya Adi apa ya, 66F gitulah pokoknya, tapi kenapa dia gak ada di sini guys. Aduh, kayaknya di AFK ya. Jadi mungkin di sini gue akan 1 lawan 2 guys. Oke, slow aja lah. Oke, di sini akan slow aja kita guys.
karena teman kita AFK, jadi ya kita malah main sendiri melawan musuh yang berdua. Bakal susah banget sih guys, tapi gak apa-apa lah. Oke, di sini gue mendapatkan Pamas. Oke, di sini gue mendapatkan Pego. Pego lagi ya kan. Oke, di sana sedang terjadi peperangan kayaknya. Oke, kita mungkin akan ke sana, akan mendekat. Senjata kita udah lengkap kan? Oke, udah kita bawa Pego aja di sini. Kita gantiin ke sini. Oke, nice, udah. Oke, tadi kita jadi peperangan itu di sini. Iya mungkin di sini ya. Oke, tapi di sini gue belum melihat musuh. Tapi kita harus bersiap-siap aja di sini. Oke. Gue mendengar suara tembakan. Oke, di manakah musuhnya, guys? Gue mendengar suara musuh di sini, tapi gak tahu musuhnya di mana ini, guys. Oke, di atas sana musuhnya, guys. Oke, dia ada di atas, guys. Kalian bisa lihat di sana ada musuh di atas. Kita harus slowin, guys. Slow. Santai. Oke, musuhnya dari belakang gue, guys. Aduh. Les out. Gila, spasin sakit banget, guys. Yah. Teman gue kemana? Coba pakai AK AFK segala gitu, guys. Ya, akan jadi gini gue, guys. Gimana ya, guys? Ya, mungkin untuk video kali ini mungkin hanya sekian dulu ya. Ini emang gak jelas banget beneran. Ini video yang mungkin ya gue bisa bilang ini video mungkin gak jelas banget sumpah dah. Karena apa? Karena ya gitu, guys. Gue tadi kan udah main duo di sini kan, lihat kalian itu di atas duo ya. Dan ranked lagi, guys. Tapi teman kita AFK gitu. Jadi ya gue jadi gamut mainnya, guys, beneran. Nah, udahlah pokoknya gitu aja. Ya, jadi pelajaran untuk kalian kalau bermain duo rank atau match random gitu, jangan usahakan kalian jangan keluar karena kalian akan membebankan teman kalian sendiri dan hasilnya seperti ini ya, guys. Kan gue juga jadi di sini jadi bad mood gitu mainnya, guys. Ya. Udah daripada pusing dipikirin, jadi mending udahlah, mungkin videonya mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu aja ya. Tapi untuk kedepannya mungkin kalau kalian mau mabar silahkan chat aja di WhatsApp gue, tapi waktunya juga harus gue jadwalin juga. Tapi karena kan di sini hari libur, gue gak bisa record sepenuhnya dan ya susah banget ngatur jadwal di hari libur ini, guys. Oke, jadi mungkin hanya sekian dulu video dari gue. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, guys. Gue Fikri Zero, always thinking, become a game today and play game every day. See you again in the next video, guys. Bye bye, salam gamers.